at least kasih waktu lagi dia untuk membangun sesuatu. Makanya untuk saya kocak aja kalau bilang Sintayong out berdasarkan hasil. PSSI disebut wajib pertahankan Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Satu hal yang sangat penting dilakukan Sintayong adalah memotong generasi. Pengamat sepak bola Indonesia, Justinus Laksana, angkat bicara soal nasib pelatih timnas Indonesia, Sintayong, yang kontraknya bakal segera usai. Menurutnya, PSSI wajib mempertahankan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Wajib dipertahankan, ucap Coach Justin, dalam siniar di kanal Hasanis Corner. Pernyataan Justin ini bukan tanpa alasan. Menurut mantan pelatih timnas futsal Indonesia tersebut, tak mudah menemukan sosok seperti Sintayong. Tidak mudah memegang tim seperti Indonesia, di mana kualitasnya di level Asia Tenggara saja pas-pasan, tukasnya. Kalau kita sudah menemukan pelatih yang cocok dengan budaya kita, ia juga happy tinggal di Indonesia, dan ia juga sudah membuktikan membangun sebuah fondasi yang luar biasa, ini harus diteruskan, Justin menambahkan. Sebelumnya, muncul sejumlah spekulasi ihwal nasib Sintayong ketika kontraknya habis pada Juni tahun 2024 mendatang. Spekulasi ini menyusul kurang menggigitnya performa skuad Garuda julukan Timnas Indonesia pada dua pertandingan terakhir mereka, kontra Irak dan Filipina. Sejatinya, kontrak awal STY sudah berakhir pada akhir tahun 2023 ini. Namun, bulan lalu, kontraknya diperpanjang sampai Juni tahun 2024. Sejauh ini, pelatih berusia 53 tahun tersebut sudah memimpin tim Indonesia termasuk di kelompok umur U20, U23, dan U19 dalam 84 pertandingan. Lebih lanjut, Justin membeber capaian lain Sintayong bersama Timnas Indonesia. Ia menyebut bahwa pelatih asal Korea Selatan tersebut berani memotong generasi dan mematangkan generasi baru di Timnas Indonesia. Salah satu hal sangat penting yang dilakukan Sintayong adalah memotong generasi. Jadi, pemain tim U19, U20, U21 jadi pemain timnas utama. Ada naik turunnya karena ini adalah sebuah proses, tuturnya. Ada yang bilang, Indra Syafri juara SEA Games terakhir, mereka lupa 9 pemain Indra Syafri ini pernah main di timnas senior. Jadi, mereka punya pengalaman. Ini adalah hal yang tidak pernah dilakukan oleh federasi atau pelatih sebelumnya, Justin menambahkan. Namun, menurut mantan pelatih timnas futsal Indonesia itu, Sintayong sebagai pelatih harusnya bisa memanfaatkan sumber daya pemain yang ada untuk membentuk tim yang solid. Sintayong dianggap Coach Justin gagal merujuk pada hasil minor yang didapat Timnas Indonesia pada dua laga Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia November lalu. Garuda diketahui takluk 1-5 dari Irak sebelum secara mengejutkan ditahan imbang tim lemah Filipina dengan skor 1-1. Butuh sinergi antara pelatih dan pemain. Main sesuai kapasitas, kata Coach Justin di KTP pada Kamis tanggal 7 Desember tahun 2023. Kita tidak punya Lionel Messi, Cristiano Ronaldo hingga Kevin De Bruyne. Pemain kita pas-pasan, tapi bukan berarti tidak bisa raih sesuatu. Itu kualitas kita benar-benar harus dimanfaatkan pelatih. Kali ini STY, Sintayong, saya anggap gagal, tambahnya. Saat memainkan dua matchday Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Timnas Indonesia diisi banyak pemain abroad termasuk Jordi Amat, Sain Patinama, Sandy Walsh hingga Rafael Struik. Namun, ketika bermain,
STY dianggap belum bisa meramu taktik agar semua pemain itu bisa tampil kompak dan selaras dengan filosofinya. Kalau kalah dari Irak, di kandangnya wajar. Vietnam dan Filipina pun saya prediksi akan kalah. Tapi, saat imbang lawan Filipina, itu tidak bisa diterima, tambah Justin. Meski mengkritik Shin Tae-yong, Justin menegaskan kinerja sang pelatih dalam 4 tahun terakhir itu setidaknya cukup baik. Hal itu dia nilai terlihat dari meningkatnya standar timnas Indonesia setidaknya perihal ketahanan fisik di atas lapangan. Saya pendukung STY. Dia di sini sudah 4 tahun, kata Justin. Biasanya stamina para pemain timnas Indonesia di menit 70 sudah drop. Di bawah STY, bisa mengikuti jauh lebih baik, tambahnya.